ini acara TV kok gini-gini aja sih? Gak ada yang seru. Mau nonton film, bosen. Itu-itu aja soalnya. Piala Dunia juga udah selesai. Ngapain lagi ya? Yuk, kita keluar yuk cari angin. Bosen nih rebahan terus di rumah seharian. Gak ada misi dari agennya di juga. Iya, aku juga bosen nih, Mar. Acara di TV juga gak ada yang menarik. Tapi kita keluar juga mau kemana, Mar? Gimana kalau kita ke kota sebelah aja, yuk? Katanya di sana banyak monster yang berkeliaran. Kita coba aja cari dan kalahin monster di sana. Boleh juga tuh. Tapi emangnya nggak apa-apa kalau kita main ke kota sebelah? Nanti kita diomelin sama Agen Yadi lagi. Udahlah, yuk. Tenang aja. Agen Yadi jangan sampai tahu kalau kita main ke kota sebelah. Aman kok, aman. Ya udah. Tapi kalau sampai kita dimarahin sama Agen Yadi, kamu yang tanggung jawab ya. Iya, bawel amat sih kamu. Udah, ayo kita berangkat. Iya. Kemana perginya semua Ultraman? Sepertinya aku harus membuat keributan di sini untuk memancing Ultraman-Ultraman payah itu untuk keluar. Dan aku bisa membalas kekalahanku sebelumnya. Hei Ultraman, keluar kalian. Percuma kalian bersembunyi. Aku akan mencari kalian sampai dapat. Apa-apaan ini? Kenapa kamu ribut-ribut di sini? Kayak orang hutan aja kamu ini. Siapa kalian? Jangan campuri urusanku. Dikasih tahu kok malah nyolot sih. Kamu ini nggak tahu sopan santun ya? Kayak orang hutan aja. Berhenti memanggilku orang hutan. Tapi kamu memang mirip kayak orang hutan. Gimana dong? Ngajar, rasakan ini. Kayaknya dia bukan manusia deh. Tenaganya kuat sekali. Kalau tadi kita nggak menghindar, kita pasti udah mati, Mar. Bener kata kamu, yuk. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa tenaga kamu bisa sekuat itu? Aku adalah gorila yang berasal dari hutan Sumatera. Kalian berdua bukan tandinganku. Dan kalian tahu apa yang lebih buruk lagi. Sekarang kalian sudah terlambat untuk menyesal. Karena aku akan menghabisi kalian di sini. Yuk, siap, yuk. Oke, Mar. Mar, gimana nih? Kayaknya senjata kita gak mempan sama dia. Aku juga bingung nih, kuat banget dia. Gimana cara ngalahinnya ya? Serangan lemah kalian itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Kalian berdua baik-baik aja kan? Iya, kami baik-baik aja. Bertahanlah, aku akan mengalahkan monster itu secepatnya. Dasar Ultraman kurang ajar, selalu saja mengganggu kesenanganku. Terima ini monster. Mar, berlindung di belakangku. Akhirnya beres juga. Kalian berdua baik-baik aja kan? Iya, kami gak apa-apa. Terima kasih udah nolongin kami. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini siapa? Sepertinya kalian bukan berasal dari kota ini. Iya, kami ini adalah agen hantu hunter yang bertugas melenyapkan hantu-hantu gentayangan. Kami sedang berkunjung di kota ini untuk mencari hantu yang bisa kami kalahkan di sini. Kenalin, saya Ultraman Zero, Ultraman pelindung kota ini. Sepertinya senjata kalian itu dibuat khusus hanya untuk mengalahkan hantu, bukan monster. Itu sebabnya tidak berpengaruh pada monster tadi. Oh gitu? Pantesan serangan kita tadi nggak berhasil, yuk. Iya, Mar. Sudahlah. Sekarang kita cari tempat makan terdekat aja. Kita ngobrolnya di sana. Saya bakal jelasin semua tentang kota ini sama kalian. Ide bagus tuh. Kuyulah, yuk. Aduh, kawat. Gawat. Tuh kan, udah telat setengah episode sinetron azab nih. Gara-gara Pak RT di tadi curhatnya kelamaan. Aduh, siapa sih nih yang nelpon malam-malam kayak gini? Gak bisa lihat orang tenang aja. Siapa sih nih? Halo, ya, kamu dari mana aja sih? Diteleponin dari tadi gak diangkat-angkat. Iya, kenapa Mar? Tadi saya lagi di toilet soalnya. Udah deh, jangan bohong. Pasti kamu lagi nonton sinetron azab kan? Udah, aku aja. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Ini ada situasi gawat nih. Di hutan belakang kota ada dua hantu yang meresahkan warga. Buruan kamu kesana sekarang. Ntar saya nyusul. Saya lagi coba ngubungin Agen Yadi nih. Buat ngirimkan senjata baru buat kita. Oke, Mar.
Aduh, sakit. Ntar aja lah ngecek kopernya, lagi seru soalnya nih. Hah? Iya, Mar. Tahu aja kamu. Wah, keren banget senjata barunya. Jadi gak sabar nih pengen nyobain senjata baru yang dikirimin ini. Malam ini, kita rencananya mau nyerang kemana nih? Sebagai sesama hantu penguasa hutan ini, gimana kalau malam ini kita mengacau di kota aja? Boleh juga tuh. Kita buat kepanikan masalah aja. Yo, Hei kalian, hentikan rencana busuk kalian itu. Ada agen pengganggu lagi. Ayo kita beresin dia dulu. Baiklah. Iya. Dasar kurang ajar. Iya. Terimalah pembalasanku ini. Ya. Kamu dari mana aja sih? Lama banget datangnya. Iya, maaf. Tadi perut saya mules banget. Jadi saya buang air dulu deh sebelum kesini. Udahlah, jangan dijadiin masalah. Udah ditolongin bukannya bilang makasih. Iya, makasih. Ternyata kalau malam kayak gini sepi ya. Ternyata kamu ada di sini, Ultraman X. Kamu lagi ngapain sendirian? Hah? Lah, kamu nggak lihat apa? Ini saya lagi jagain pos ronda. Loh, kamu ngapain jagain pos ronda? Lah, gimana sih? Kita kan pahlawan penjaga kedamaian di kota ini. Jadi jagain keamanan di pos ronda gini juga bagian dari tugas kita dong. Iya juga sih. Tapi kayaknya beda konsep deh itu. Udahlah, daripada berdebat kayak gini nggak ada gunanya. Mending kalian temenin saya aja jaga pos ronda di sini. Boleh aja sih. Cuma nggak ada apa-apanya nih. Hah? Gak ada apa-apa gimana maksudnya? Ya, masa gak ngerti? Minimal ada kopi lah, biar gak ngantuk gitu. Ya, bener tuh. Kami mau nemenin kamu juga di sini. Tapi kamu beliin kopi dulu lah. Oh, dasar kalian. Ya udah, kalian tunggu di sini ya. Saya beli kopinya dulu. Oke. Nah, jangan lama-lama ya. Iya. Bukannya bantuin, malah nyusahin. Iya. Ultraman Victory. Ngomong-ngomong, sepi banget ya di sini. Kita setel musik yuk, biar asik jagain pos rondanya. Ada-ada aja kamu. Kalau malam-malam gini ngidupin musik, bukannya makin asik. Yang ada ntar warga malah terganggu dong. Iya juga sih. Ultraman! Ultraman Victory, kamu dengar gak barusan? Dengar apaan? Itu barusan kayak ada suara yang manggil-manggil gitu. Perasaan kamu aja kali. Ultraman! Ultraman, ayo kesini! Tuh kan, saya bilang juga apa tadi? Ada suara yang lagi manggil. Udahlah, gak usah dipikirin. Palingan juga Ultraman X tuh lagi ngeprank kita. Gimana kalau kamu cek dulu sana? Kok jadi saya sih? Ya iyalah, kan kamu yang dipanggil barusan. Dia tuh manggil Ultraman. Emangnya yang Ultraman di sini cuma saya doang? Kamu kan juga. Udah, kamu cek dulu aja sana. Ntar kalau ada apa-apa baru panggil saya. Biar saya jaga di pos ini. Ya udahlah kalau gitu. Repotin aja. Ultraman! Itu suara apaan sih? Bikin merinding aja deh. Ultraman Victory! Ayam. Kamu ngagetin aja sih. Lagian kamu ngapain nyusulin saya kesini? Ya habis, saya takut juga sendirian di pos itu. Akhirnya datang juga kalian, Ultraman! Setan! Dua Ultraman akhirnya tumbang. Ini kopinya. Loh, kok pada tiduran di sini sih? Bangun. Ini kopinya nih, mumpung masih panas. Ini mereka pingsan kali ya? Tapi pingsan kenapa ya? Ternyata ada Ultraman lagi di sini. Cepat pergi dari wilayahku, atau kau akan kukutuk.
Eh, diam kau hantu jelek. Pasti kamu kan yang udah bikin teman-teman saya pingsan kayak gini. Loh, kok kamu gak takut sama saya sih? Hah, aku udah pernah lihat yang lebih serem daripada kamu. Rasakan pedang Excaliburku ini. Yo, 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 yo. Seranganmu tidak akan bisa mengenaiku. Baiklah kalau begitu. Yo, Dragon X Electric. Kok bisa berubah sih? Terima ini, tebasan Excalibur Electric. Yo, yo. Kalah juga hantu itu. Kalian udah sadar? Ini nih kopinya. Ayo kita lanjut jaga pos ronda lagi. Enggak deh. Saya mau pulang aja. Saya juga mau pulang deh. Saya takut. Tunggu. Hantu kuyangnya udah saya kalahin tadi. Penakut banget sih mereka. Jadi siapa yang mau ngabisin kopi ini nih? Sia-sia dong saya beli banyak-banyak kayak gini.